Operasi justisi dilakukan dalam rangka disiplin protokol kesehatan di wilayah hukum Polsek Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Walaupun telah dilakukan operasi justisi, tetapi masih didapati pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Kegiatan ini dilakukan bertempat di jalan lintas depan Mapolsek Simpang 4. Kapolsek Simpang 4, AKP Cahyadi, meminta agar warga selalu menggunakan masker dan menerapkan disiplin protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, petugas gabungan yang terdiri dari Camat Simpang 4, TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan Kecamatan Simpang 4 juga mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan dan membagikan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Dalam operasi ini, petugas memberikan sanksi sosial bagi warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan, namun petugas juga masih mentolerir pelanggaran protokol kesehatan dan meminta warga agar disiplin protokol kesehatan untuk menaati penggunaan masker sebagai upaya pencegahan virus COVID-19. Ini kegiatan operasi justisi yang kita tingkatkan mulai sejak Senin kemarin. Kita sudah melaksanakan operasi justisi selama 12 hari. Tindakan yang untuk sanksinya itu ada berupa teguran lisan maupun tertulis. Nanti kita tingkatkan lagi menjadi teguran sosial. Teguran sosial itu berupa mengucapkan Pancasila, nyanyi Indonesia Raya, atau pakai seperti ini, joker kali, pakai masker kalian. Nah, ada juga sanksinya, ada denda, tapi denda belum kita laksanakan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Deni Tambunan, Tribrata TV, salam Tribrata.